Wahyu Saputra di channel saya, Wahyu Ari. Kali ini saya akan menyusul salah satu anak yang jualan kue di samping jalan. Nah, kok bisa anak kecil jualan? Ceritanya gimana? Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Karena saya udah lama vakum, ada satu bulan saya nggak bikin vlog, kita bikin vlog lagi. Nah, untuk selanjutnya, karena dari rumah itu agak jauh, karena triknya juga lumayan, makanya saya nggak akan liput perjalanannya, tapi nanti videonya langsung akan di sana. Oke, selanjutnya kita akan ketemu di sana ya, yaitu anak kecil penjual kue. Di channel saya Bayu Ari. Saya udah ketemu sama adiknya. Adiknya namanya Roja. Jualan dari jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 6. Dari jam 1 sampai 6. Jadi kalau kalian lewat di 16C Kota Metro Lampung, jangan lupa mampir ya. Ini harganya berapa, Dek? 1000. 1000 murah. Kita boleh nyoba dulu? Boleh ya. 1000 berarti saya beli 5000. Nih, saya makan di sini boleh ya? Tadi ngobrol-ngobrol ya. 5000. Boleh nyoba ya? Kita coba deh. Enak. Adik kelas berapa ya? Adiknya kelas 4. Jualan dari kapan, Dek, jualan di sini? Udah datang. Udah. Ada di jualan di sini? Adiknya malu. Itu malu ya. Kayaknya adik ini jualannya di depan dan semacam ya, apa tidak? Jadi selain di sini, biasanya adiknya jualan di depan dan Mawacana. Enak, murah. 5000 udah kenyang. Jangan lupa mampir. Kalau lokasinya enggak jauh dari lampu merah Terminal Mulyojati Kota Metro Lampung. Murah. Enak. Sehari biasanya berapa, Dek? Sampai bawa pulang 50.000 bisa? Dari. Sehari bisa 50.000 lebih ya buat tabungan adiknya. Cukup dah. Kalau kalian lewat di jalan Soekarno Hatta 16C ya pas di depan terminal bis, adiknya di situ. Murah, jangan lupa mampir ya. Lanjut, nambah. Biasanya, kakak pernah lihat adik bawa anak kecil siapa tuh? Adik ya? Namanya siapa tuh? Sekar, adiknya Sekar. Tapi si Rojak ini, adik Rojak, Rojak yang namanya ya? Adik Rojak ini biasanya jualan sama adiknya. Semangatnya ini yang bikin kita bangga. Kalian yang udah besar-besar, masa malu sama anak kecil? Anak kecil lagi semangat loh ya. Kita coba dulu.
rekomend banget. Semangatnya luar biasa. Saya aja kalah sama adik. Mantap. Nambah. Berarti kalau pagi ibu bikin di akhir rocak ini berarti sekolah. Berarti nanti pulang sekolah ada rocak yang dua. Semangatnya luar biasa. Tuh, sudah rame tuh. Apa ada yang beda deh? Coba semua ya. Kurangin waktu ya dari sini. Nanti gak apa-apa deh ya, videonya yang di-youtube gak apa-apa. Nanti ada di-youtube kenal. Nanti adek jualannya kalau habis berarti dari rumah ke sini jalan kaki karena rumahnya nggak terlalu jauh. Jadi adik rojak ini dari rumah ke sini jalan kaki. Enak. Nah, kalian yang lewat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Metro Lampung, khususnya di depan Terminal Induk Mulyajati. Nah, kalian jangan lupa mampir ke sini ya. Kita mampir, kita ketemu adiknya. Murah kok, ya. Demikian video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Oke. Okay.